Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rekam di channel yang akan mengulas serta mengupas tentang Dieng. Kali ini saya berada di salah satu penginapan yang sangat rekomendasi buat kalian untuk menginap dan bermalam ketika berwisata di dataran tinggi Dieng ini. Dan bagi kalian yang baru gabung, silahkan tekan tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan tanpa berlama-lama, nanti kita akan intip, kita akan buka semua fasilitas yang tersedia di penginapan ini. Dan inilah di balik pintu penginapan rumah inti bersama Seputar. Senang sekali bisa bertemu dengan sahabat wisata semua, dan di pertemuan kali ini pertemuan yang semakin membahagiakan, di mana kasus COVID-19 semakin hari semakin menurun dan berakibat positif terkhusus bagi dunia pariwisata. Hal ini terbukti dengan dibukanya hampir, ya belum 100% sih, tapi sudah banyak yang dibuka objek-objek wisata yang berada di Nusantara ini, tak terkecuali Dieng. Dengan dibukanya wisata Dieng, maka kebahagiaan juga dirasa oleh pengusaha-pengusaha penginapan. Nah, berbicara tentang penginapan, saat ini saya berada di salah satu penginapan yang sangat rekomendasi sekali buat kalian ketika bermalam atau menginap di dataran tinggi Dieng sembari menikmati liburan di udara yang sejuk ini. Tanpa berlama-lama, kita akan ulas, kita akan buka fasilitas-fasilitas yang tersedia di penginapan ini. Berlokasi di Desa Dieng Kulon, RT1 RW1 Batur Banjarnegara, penginapan syariah ini terbilang sangat strategis, bahkan dekat sekali dengan tugu pembatas antara Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, serta lokasinya yang mudah dijangkau dan strategis membuat penginapan ini dicari oleh banyak wisatawan yang datang berlibur ke dataran tinggi Dieng ini. Umah Entui, begitu pemiliknya memberi nama pada penginapan yang ideal di sewa full house ini. Strategis, karena dekat dengan objek-objek wisata, serta dekat dengan tempat-tempat makan ataupun kafe dan pusat perbelanjaan lainnya. Nah, jadi fasilitas di penginapan rumah hantu ini cukup lengkap ya. Satu rumah ini ada 3 kamar, 2 kamar single dan 1 kamar double atau twin, yang semuanya berfasilitas kamar mandi dalam, air hangat, TV, serta free wifi. Letaknya juga sangat strategis ya, dekat dengan objek wisata, serta dekat dengan pusat-pusat kebutuhan seperti tempat makan, oleh-oleh, baik itu oleh-oleh kaos atau apapun yang kalian butuhkan di Dieng ini, dekat sekali dengan penginapan rumah ini. So, bagi kalian yang penasaran kenyamanan bermalam di rumah ini, segera saja booking, pesan, mumpung kalian berhubungan dengan kalian. Memiliki fasilitas 3 kamar tidur dengan 2 kamar single bed dan 1 kamar double bed. Masing-masing kamar dilengkapi TV, kamar mandi dalam, dan juga yang wajib dan pasti dicari oleh penginap atau wisatawan yang datang adalah air hangat untuk mandi. Di penginapan yang instagramable ini juga disediakan dapur sebagai tempat masak, lengkap dengan perabot-perabot sederhananya. Sangat cocok untuk family dan juga sangat cocok untuk sekedar bekerja, karena di penginapan syariah ini juga dilengkapi fasilitas wifi yang cukup kencang. Nah, jadi bagaimana? Kalian penasaran dengan penginapan rumah ini? Segera saja booking dan pesan untuk kalian bermalam di dataran tinggi ini.
Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai rumah guru ini dan penginapan-penginapan yang berada di Green. Semoga itu yang bermanfaat dan akan menjadi referensi kalian ketika bermalam di dataran tinggi. So, sekali lagi, tonton terus video-video kami dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar kalian selalu mendapatkan info-info terbaik mengenai D&D seputar D&D. Dan akhir kata, semoga maaf segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.